niat tidak akan dilanjutkan. Sekali lagi kepada para penonton, mohon sekali lagi kepada para panitia untuk berada di sebelah selatan. Sekali lagi, penonton kami harap untuk menghentikan pergerakan. Kalau maju terus, pertandingan kita akan tunda. Bersiap-siap polo. Berhasil polo kita saksikan. Selanjutnya penendang pertama dari Undikma, Yuanda. Inilah Yuanda dengan nomor punggung 11 dari Undikma. Tepis, namun bola yang masih terlalu kencang bergulir masuk di gawang dari Mandalika yang dikawal oleh Roy Saputra 6 Juribun. Kembali berhasil penendang kedua dari Mandalika walaupun sempat mengenai tiang gawang. Kembali kita saksikan berhasil penendang kedua dari Undikma. Kedudukan kembali imbang 2. Melebar, kita saksikan dilepaskan oleh Anom. Selanjutnya yang duduk di belakang gawang di pagar pembatas di atas bambu, yang duduk di atas bambu kami harap Bapak untuk turun. Bapak baju hitam 2 orang. Berhasil ditepis, namun kembali bola bergulir keempat dari Mandalika. Berhasil kita saksikan. Lagi-lagi kembali ke arah yang sama. Kembali ditepis, dengan demikian sudah dipastikan Undikma keluar sebagai champion atau juara satu di